Lebih 20 juta pemilih berdaftar akan keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-15 hari ini bagi menentukan wakil rakyat kawasan masing-masing untuk tempoh 5 tahun seterusnya. Turut diadakan serentak ialah pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah yang tertangguh susulan proklamasi darurat bagi mencegah penularan COVID-19. Pusat mengundi di Semenanjung akan dibuka mulai 8 pagi, manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan pula jam 7.30 pagi. Mengikut warta kerajaan mengenai penetapan waktu mengundi PR15 yang dimuat naik dalam laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, pusat mengundi di Semenanjung akan ditutup secara berperingkat antara jam 12.30 hari hingga 6 petang. Namun, ada pusat mengundi yang akan ditutup lebih awal antaranya Balai Raya Pulau Besar dalam daerah mengundi Pulau Besar di Johor yang hanya mempunyai satu tempat mengundi akan ditutup pada jam 11 pagi. Di Sabah, Sarawak dan Labuan pula, pusat mengundi akan ditutup antara jam 11 pagi hingga 5.30 petang. Menurut kenyataan SPR pada 20 Oktober lalu, sebanyak 8,958 pusat mengundi biasa yang mempunyai 38,348 tempat mengundi akan dibuka di seluruh negara untuk PR15. Daftar pemilih pilihan raya DPPR yang digunakan untuk PR15 mengandungi seramai 21,173,638 pemilih terdiri daripada 20,853,681 pengundi biasa, 146,737 tentera serta pasangan, 118,794 polis dan pasukan gerakan AMPGA serta pasangan dan 2,741 pengundi tidak hadir luar negara.